Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Zaho Fitria. Aduh, senang banget nih hari ini aku bisa bikin video lagi buat teman-teman semuanya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di judulnya, hari ini aku pengen bikin video tentang my skincare routine update. Karena kayak udah 5 bulanan terakhir aku udah ganti semua produk-produk skincareku. Dan kayaknya aku ngerasa perlu aja gitu untuk bikin video YouTube-nya. Karena lumayan cuy, viewersnya banyak. Disclaimer dulu seperti biasa bahwa aku tidak dibayar oleh produk ataupun klinik kecantikan ini ya teman-teman. Jadi aku purely bayar dengan uangku sendiri. Nanti aku akan tunjukin struknya, struk bayarku. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik dengan klinik kecantikan ini, nanti teman-teman tuh harus banget nanya atau konsultasi ke dokternya dan didiagnosa keadaan kulit teman-teman seperti apa supaya bisa tahu produk-produk yang cocok untuk teman-teman. Jadi nanti ada produk-produk yang memang khusus diracik buat teman-teman sendiri gitu. Tanpa lama-lama lagi, let's get started. Nah, jadi teman-teman, aku akan mulai dulu dari klinik kecantikan tempat aku treatment, yaitu Dermies. Nah, jadi aku tuh udah langganan Dermies tuh dari 2 tahun yang lalu. Aku udah sempat setahun berhenti itu karena memang waktu itu mobilitasnya tidak mendukung. Nah, sekarang karena aku udah di Bandung lagi dan juga udah dekat gitu Dermiesnya dari kosanku, akhirnya aku balik lagi ke si Dermies lagi gitu untuk lakuin treatment. Karena emang aku ngerasa kayak kulitku ada masalah lagi, kayak beruntusan di sekitar jidat, terus bekas-bekas jerawat gitu di pipi. Itu memang agak susah gitu untuk hilangnya. Jadi kayak aku ngerasa perlu aja gitu untuk balik lagi ke Dermies. Nah, by the way, kemarin tuh aku ambil paket harganya itu sekitar 400.000. Isi dari paket ini tuh kita dapat 7 produk, mungkin 3 sampai 4 produk itu disesuaikan dengan keadaan kulit kita. Terus sisanya itu memang produk yang memang ada di paketnya itu. Terus kita juga dapat 2 kali treatment. Jadi nanti aku sekali lagi ke treatment ke sana itu gratis. Treatmentnya itu benar-benar kayak disesuaikan dengan kondisi kulit teman-teman gitu. Pokoknya pas ke sana itu teman-teman kayak langsung di guide untuk daftar dulu. Kalau teman-teman customer lama, berarti nanti teman-teman tinggal masukin nama teman-teman aja, nanti data diri dan lain-lain sudah ada. Tapi kalau teman-teman customer baru, nanti bakalan di guide gitu sama karyawan di sana. Terus habis itu nanti teman-teman tuh bakal disuruh untuk bersihin wajah teman-teman dulu, terus nanti bakalan difoto kiri kanan depan. Nah, itu tuh sebagai bukti ke dokternya sebelum teman-teman didiagnosa gitu keadaan kulit teman-teman itu seperti apa. Nah, setelah itu nanti teman-teman langsung diarahkan untuk bertemu dengan dokternya. Dan kalau teman-teman cewek itu tenang aja karena dokternya itu cewek, jadi teman-teman buka kerudung juga kayak nggak apa-apa kok buat teman-teman yang berkerudung gitu ya. Terus udah gitu, selama didiagnosa sama dokter itu tuh aku seneng banget ya, kan dokternya tuh sangat interaktif gitu dengan kita sebagai pasiennya. Jadi kayak kita tuh tahu masalah kita tuh seperti apa dan kita bebas aja nanya. Misalkan kayak aku kemarin kan masalahnya beruntus, itu aku nanya penyebabnya tuh kenapa, dan dokternya tuh ngasih tahu. Jadi aku tuh bisa preventif dari dalam juga, dari segi makanan yang aku makan gitu. Nah, terus habis itu nanti dokternya bakal nawarin paket gitu yang teman-teman bisa ambil ataupun enggak. Seperti yang tadi aku udah tunjukin di awal bahwa paketnya itu kebetulan yang ditawarin ke aku tuh yang harganya 400.000. Sebenarnya kalau teman-teman ngeteng atau kayak beli satuan itu bakal lebih mahal daripada paket ini gitu. Aku juga pernah waktu bulan apa gitu ke sana ngeteng gitu dan harganya tuh lebih dari 400.000, lebih kayak menyentuh hampir 500.000 gitu. Dan itu tuh termasuk dengan sekali treatment aja, tapi kalau paket ini kan kita bisa dapat 2 kali treatment. Nah, terus by the way untuk Dermies ini sendiri itu tuh ya setahu aku ada 2 ya, kalau di Bandung di Festival City Link dan di Pasir Kaliki dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Aku mau nunjukin nih sekarang produk-produknya apa aja. Produk yang pertama itu ada Clear Me Cleanser Scrub yang ini. Jadi ini tuh mereka punya 2 jenis cleanser, ada yang untuk oily dan acne prone skin, ada juga yang untuk glow skin kalau nggak salah. Jadi aku tuh kebetulan dipilihnya oleh dokter yang oily and acne prone skin karena memang aku wajahnya oily gitu. Ini tuh ada scrubnya, jadi harus gentle banget gitu pas makainya. Ini bisa bertahan mungkin 1 bulanan kali ya si cleanser ini. Ini juga enak banget karena dia tuh kayak travel size gitu, ukurannya kecil. Nah, terus yang kedua, jadi yang kedua itu adalah obat total jerawat yang harus aku pakai pas malam hari. Sebelum kita pakai, kita tuh harus kocok dulu supaya si air dan obat jerawatnya bergabung kembali
kembali gitu. Nah ini tuh harus dipakai dengan menggunakan cotton buds dan ditotol-totol di bagian atau area jerawat aja, nggak semua wajah. Nah terus produk selanjutnya adalah krim malam dan krim pagi. Aku mulai dari krim pagi dulu ya. Jadi krim paginya itu ada dua krim pagi. Krim pagi yang pertama tuh namanya ADT4. Ini tuh kayak krim pagi biasa, kayak moisturizer biasa aja. Jadi dalamnya tuh kayak gini, standar aja sih menurutku, kayak moisturizer biasa gitu. Dan satu lagi, aku dapat AS1, kurang lebih tuh kayak sun protection gitu, sunscreen. Dipakainya khusus untuk pagi aja, baik aku mau keluar maupun nggak keluar rumah. Kayak gini, dia tuh agak thick, setelah makin itu benar-benar kayak harus di blend di wajah karena bakalan kayak nimbulin white cast gitu teman-teman. Produk selanjutnya adalah krim malam. Jadi krim malam ini aku dikasih dua juga, DTS dan ANG1. Untuk ADTS sendiri kurang lebih konsistensinya sama kayak yang krim pagi. Nah terus untuk satu lagi ANG1 ini agak beda konsistensinya tuh bening gitu. Nah terus produk selanjutnya namanya Luminous Neck Cream. Jadi dia tuh buat leher kita supaya gak belang. Ya meskipun kita memang pengen wajah kita yang cerah, cuman kita gak mau kan kayak kelihatan belang gitu antara kulit leher dan kulit wajah. Nah mungkin segitu aja ya teman-teman. Jadi aku tuh cuman pakai 7 produk ini aja. Kecuali kalau misalkan memang aku pakai makeup, aku pasti pakai pembersih double, kayak double cleansing. Seperti biasa aku pakai Viva yang ini dan Garnier yang ini sebelum pakai ini. Jadi kalau misalkan memang tidak pakai apa-apa, aku kayaknya cuma pakai ini doang, 7 produk ini doang gitu. Nah, by the way mungkin segitu aja ya teman-teman skincare update-ku kali ini, karena memang skincare ini tuh adalah paket yang memang aku dapat dari dokter di klinik kecantikan. Jadi gak semuanya dari skincare ini tuh memang dikhususkan buat teman-teman penonton semua ini. Jadi kalau aku sih nyaranin, kalau teman-teman yang ada di Bandung dan punya budget lebih, teman-teman bisa datang ke Dermis ini, karena Dermis ini tuh menurut aku on budget sih. Jadi kayak klinik kecantikan yang memang lebih murah daripada klinik-klinik kecantikan lain kayak RH maupun Natasha dan lain-lain gitu. Di Dermis sendiri itu juga ada perawatan-perawatan lain, treatment-treatmentnya selain blue photo, juga ada peeling, juga ada facial, juga terus ada sinar UV juga dan lain-lain. Jadi teman-teman langsung aja datang ke sana, terus nanti itu bakalan didiagnosa sama dokternya keadaan kulit teman-teman seperti apa, dan nanti perawatan-perawatannya, treatmentnya, dan juga produk-produknya juga bakalan dipilihkan sesuai dengan kondisi kulit teman-teman seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya udah nonton video ini. Assalamualaikum.